Ada Usop dan juga Amir Masdi, guys. Wow, memang spektakuler acara ini ya. Memang berkumpulnya artis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to Indra SFN channel. Halo guys, apa kabar kalian semua hari ini? Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat pastinya. Bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita juga dalam keadaan sehat. Dan orang di sekitar kita juga semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan kita semua dimudahkan dalam rezekinya dimanapun kita berada, amin. Baik, kali ini aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi. Nah, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari persembahan pembukaan AJL 34. Guys, AJL 34 ya, semua AJL ya, itu adalah salah satu event terbaik di Malaysia guys. Itulah pencarian atau kejuaraan dari komposer ya, komposer-komposer terbaik di Malaysia itu bergabung di acara ini guys, di acara AJL ini. Dan banyak sekali pemenang-pemenang, yang mana setahu aku menang itu adalah seperti Misha Omar dan Dato' Siti Nurhaliza, juga kayak ini ya, Ernie Zakri. Tapi Ernie Zakri ini adalah best vokal ya guys ya. Dan di acara AJL 34 di sini aku akan reaksi acara pembukaannya guys, yang mana katanya di sini sangat pecah banget karena banyak artis-artis top dari Malaysia berkumpul di acara ini dan melakukan selebrasi atau opening dari AJL 34 ini. Dan bagaimana openingnya aku juga belum tahu. Dan aku ucapkan terima kasih kepada Diri Fauzi yang telah request video ini, dan semoga Anda juga dalam keadaan sehat dan dilimpahkan dalam rezekinya, amin. Baik, di sini aku sangat penasaran sekali dengan pembukaan AJL 34, dan mari kita langsung ke videonya. Tapi untuk itu, sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya bagi Anda yang belum subscribe, silakan Anda subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini pastinya. Oke guys, langsung saja kita ke videonya tanpa banyak membuang waktu lagi. Dalam hitungan 3, 2, 1, play. Aku sangat penasaran nih guys, pasti banyak artis-artis ya. Idayu kayaknya ada di sini guys ya. Siti Nurhaliza. Stacy ada kayaknya guys ya. Wow. Oh, keren banget guys. Ramainya. Ini 34, AJL 34 tahun 2020 kan guys. Oh, ada kayak ini ya, musik matador ya. Ini kayaknya kumpulan dari penyanyi-penyanyi ya guys. Ada juga Syamel kayak di sini guys ya. Oh, kompak ya. Panggungnya mewah banget, guys. Wah, ada jendela di situ, guys. Oh, sangat kreatif ya. Oh, yang ini aku belum tahu, guys. Ah, siapa ini, guys? Soalnya aku belum pernah ngereaksi beliau ya. Oh, siapa tuh dia? Siti Nurdiana kayaknya ya. Dan juga siapa ya? Ernie Zakri guys. Kayaknya ini penyanyi seniornya ini, aku yakin guys. Ramainya. Oh, ada Amir Masdi guys. Kayaknya ada Aina Abdul juga nih ya.
Yang pakai topi tadi siapa? Hazamah itu, guys. Aku nggak tahu, soalnya penampilannya belum pernah aku lihat ya. Nah, ini siapa lagi nih, guys? Ini siapa, guys? Aina Abdul kan? Oh, aduh, silahkan kalian komen lah, guys. Aku nggak tahu ya, Siti Sarah atau Aina Abdul, aku nggak tahu nih, guys. Soalnya, aduh, penampilan mereka berubah-ubah, guys. Jadi aku nggak terlalu ini ya, nggak terlalu memperhatikan gitu kalau penampilan-penampilan berubah-ubah itu, guys. Oh, kita play lagi. Siapa ceweknya, guys, ya? Itu panggungnya megah banget, guys. Oh, bagus banget, guys. Wow, sangat keren di sini. Konsepnya juga bagus ya. Oh, Afgan. Oh, bukan Afgan, guys. Oh, ada Usop dan juga Amir Masdi, guys. Wow, memang spektakuler acara ini ya. Memang berkumpulnya artis-artis yang waduh, wow banget di sini. Kita play lagi. Oh, Amir Masdi, guys. Tadi aja jadi juga Usop, tapi aku nggak lihat ini apa artis-artis lainnya, guys. Kayak Siti Nurhaliza juga belum ada ya. Jacqueline Victor, wow. Oh, lagu Shadow, guys, dari Aina Abdul pastinya. Oh, guys, ini dua lagu ya dikombinasikan menjadi satu ya dalam satu irama musik. Bisa umur. Wow, ini juga nyanyi legend juga ya, guys ya. Dia juara ya lagu Bunga-Bunga Cinta di AJL 18 ya. Ini siapa ya? Aduh, lupa aku, guys. Ini siapa ya? Erni Zakri, kita siapa ini, guys? Aduh, kita play aja lagi, guys. Siapa ya? Lupa, guys. Kayaknya aku udah pernah reaksi ya, guys. Atau tadi siapa? Stacy ya? Siapa lagi nih, guys? Oh, Jacqueline Victor lagi ya. Tapi expose nggak ada kedai ya sini ya. Padahal bagus banget ya.
vokalis Exposed ya. Ah, ini aku kenal guys. Kayaknya ini penyanyi The Legend juga di Malaysia. Ibu-ibu ini ya. Siapa namanya guys? Yuk, Misa Omar. Tapi aku nggak lihat Idayu di sini ya guys. Apa memang nggak ada di sini? Kalau Misa Omar nyanyi guys, rasanya dapat banget guys. Penjiwanya bagus banget ya. Penyampaiannya keren banget. Ini memang kolaborasi bagus banget guys di sini. Artis-artis berkelas semua ya. Mewah banget panggungnya, ampun. Oh, itu guys ini belakangnya itu siapa? Aku, aduh, siapa ya guys? Aduh, lupa aku. Kalian tolong komen di bawah ya guys ya, di belakang itu ada di belakang siapa namanya? Aduh, kita play lagi aja. Kayaknya aku udah pernah ngereaksi dia guys. Tolong kalian komen di bawah ya. Aduh, ini bagus banget guys. Kolaborasi yang bagus di sini ya, pembukaan AJL yang sangat sukses, yang sangat mewah, yang sangat menawan, yang sangat memanjakan penonton. Ini sungguh-sungguh sangat spektakuler, penonton semua terpuaskan oleh sajian atau pembukaan dari AJL 34 ini ya, karena banyak berbagai genre musik dan berbagai artis, vokalis, dan juga mereka masing-masing mempunyai karakter yang berbeda, tapi di sini disatukan dengan musik dan menghasilkan sesuatu hal yang sangat mewah dan megah di sini guys. Dan aku ucapkan terima kasih kepada Diera Fauzi yang telah merequest video ini dan meminta aku untuk ngereaksi, dan aku sangat suka banget dengan video ini guys. Dan okelah, demikian dulu video dari aku. Semoga kalian semua terhibur, dan pastinya aku telah terhibur oleh video yang aku reaksi ini. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini, silakan kalian subscribe dan aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan tolong guys ya, tolong komentar di bawah artis siapa itu namanya tadi, aku lupa guys. Kayaknya itu kayaknya Stacy atau siapa ya, aku lupa guys. Silakan kalian tolong komentar di bawah ya. Dan aku mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.